Tidak setuju dengan pengangkatan kepala lingkungan atau Kepling, ratusan warga lingkungan 9 berdemo di kantor Lurah Seimati, Kecamatan Medan, Labuhan. Para pendemo mengatakan aksi mereka bertujuan meminta keadilan. Diketahui sebelumnya, Lurah mengatakan tidak ada pengangkatan Kepling selama 3 bulan. Namun tiba-tiba warga dikejutkan dengan adanya pengangkatan kepala lingkungan yang baru. Dengan membawa sejumlah poster, warga berorasi di halaman kantor lurah. Bahkan aksi massa sempat memblokade pintu masuk ke kantor lurah. Namun saat masyarakat ingin bertemu dengan Lurah Seimati, Hari Ismail, dirinya tidak ada di tempat. Masyarakat sempat emosi dan berteriak karena tidak seorang pun pegawai kantor kelurahan yang bersedia menerima warga. Lambok Simamora, warga Seimati mengatakan, warga lingkungan 9 tidak menerima kepala lingkungan yang ditunjuk dan dilantik oleh lurah. Apa Pak, kejadiannya Pak? Kami warga lingkungan 9 tidak menerima Kepling yang ditunjuk dan dilantik oleh lurah. Yaitu saudara Jensen Sinambela. Kami menuntut, warga lingkungan 9 menuntut Kepling yang disodorkan oleh warga yang disetujui 5 serikat tolong menolong itu yang kami harapkan untuk dilantik jadi pimpinan lingkungan di lingkungan 9. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus, Tribrata TV. Salam Tribrata.